Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Bilar membela timnya Avenger melawan tim Raffi Ahmad sehingga dia tak bisa menghadiri acara LIDA Top 9 2020. Ya, saat penampilan Gunawan Maluku Utara ada sesuatu yang sangat menarik sekali dan bikin kita sekalian baper. Ya, keciduk Dedek Lesti menggoda Gunawan Maluku Utara tersebut. Ya, ternyata hal tersebut disaksikan langsung oleh Bilar. Hingga si Bilar langsung video call. Nampak wajahnya cemberut. Sepertinya dia terbakar cemburu oleh ulah kekasihnya itu. Pujaan hatinya itu. Dedek pun tersipu-sipu. Ya, dia tersipu melihat ulah kecemburuan dari kekasihnya itu, Rizky Bilar, yang biasanya slengean. So gemoy-gemoy, wah Bilar langsung nyerocos. Ya, mau marah gimana, gak marah gimana. Ya dia serba salah. Lesti pun mengungkapkan kenapa si kakak Bilar tak hadir absen di malam hari ini. Dan dia mengatakan bahwa dia berkomentar hal tersebut, mengomentari Gunawan dan memuji-muji Gunawan ya karena profesionalitas dia sebagai juri. Tapi Bilar langsung skakmat si Dede. Dia mengatakan bahwa Bilar nonton acara dan ya pas Dede memberikan komentar pada Gunawan yang intinya memuji-muji sampai jatuh-jatuh si Dedek Lesti itu. Guys, betapa ungunya, betapa serunya si Bang Bi ini. Wah, dia terbakar cemburu akibat ulah si Dedek Lesti. Gimana ya? Susut banget kan, guys? Apalagi ini presenter yang lainnya semuanya ya. Pada julid semua, mulai dari Irfan Hakim, Ramzi, dan Gilang Dirga, apalagi Cirayut. Waduh, bikin suasana tambah panas. Tentu, gak panas gimana, mergokin sang doi lagi muji-muji dan ya sampai jatuh-jatuh. Gombal banget sih si Dede ini, cari gara-gara ya si Dede ya. Kasihan kamu Bang Bi ya. Gimana sih ya guys ya. Pokoknya lucu parah. Lucu abis. So sweet banget. Hingga Kak Bilar pun memancing pada Soima. Ngomong kangen sama tembolok Soima. Ya pantesan. Dia juga pingin balas dendam. Kasihan. Tuh lihat mukanya masam. Wah. Kasihan sih. Si Dedek sepertinya merasa enggak enak. Si kakak Bilar. Begitu cemburu. Terbakar cemburu. Gimana, gimana, gimana menurut kalian? Ayo gimana menurut kalian? Ini si Usil nih, si Gilang Dirga. Gimana menurut kalian kira-kira terkait hal ini? Ya, si Dedek yang goda Gunawan. Dan langsung di video call sama Bilar ini. Jadi bagi kalian jangan lupa untuk like, komen, subscribe tentunya bagi yang masih baru stay tune di acara kita ini. Di Peleslaran ini agar kalian tak tertinggal kabar terbaru terungu tentang Lesti dan Bilar.
Dan marilah kita selalu mendoakan agar hubungan mereka tetap langgeng. Biasalah cobaan segala sesuatu ya, kegenitan dan lain-lain, itu adalah ritme kehidupan mereka berdua. Tapi yang pasti kita selalu mendoakan dan mendukung bersatunya Lesti dan Bilar ini. Tapi jangan lupa antar kalian komentar, share video ini kepada teman kalian agar keuangan dan kebaperan ini tak hanya kalian yang rasakan, tapi semua sahabat rekan kalian semuanya ya, pasangan kalian juga ikut bisa merasakan kebaperan yang kita rasakan ini. Oke, itu saja, lihatlah wajah dari Lesti ini dan kalian komentar di bawah. Terima kasih dari kita. Yuk, sampai jumpa. Thank you.